Assalamualaikum, selamat hari raya Aidiladha pada semua rakyat Malaysia. Nampak tak apa? Okey, sebenarnya ni gambar Tok Ayah. Special tak? Kita orang hari ni nak surprise Tok Ayah sebab Tok Ayah dia tak tahu lagi yang cucu dia dapat masuk UiTM. Tapi Semarang buat special macam ni nak suruh Tok Ayah baca. Tok Ayah pernah dimasyhurkan sebagai Pro Chancellor UUM pada tahun 2016. Jadi biarlah cucu-cucu dekat belakang sana tengok sini, ikut jejak langkah, okey? Buat kita pergi jumpa Tok Ayah. Okeylah, sebenarnya kan tipulah sepanjang 5 tahun Najib bersekolah ni, sekolah menengah, tak ada girlfriend. Yang tipu lah kan kalau Ajit tak pernah ada girlfriend. So hari ni Mia nak expose girlfriend dia. Ready tak? Memang girlfriend dia ni memang rare sangat. Sangat rare. Dia sangat baik, sentosa dan harmoni. Okay, kita akan tunjuk girlfriend Ajit. Surprise tak. Tengok tak dekat cermin dia siapa. So, kita punya family ni memang ada satu ayat ni namanya Nanggutu. Kita tak tahu apa maksud dia, tak tahu. Ajit pegang tangan mama tengok. Nanggutu, gutu mama. Manci mama. Ngono. Okey, Ajit pula buat kat mama. Tunggu. Kalau cepatin. Ha? Cepatin. Aku tak tahu. Nanti kita buat video call. Ni kau nombor tu? Ni tu. Okay, korang. Forever. Ajit hanya boleh pegang mama macam ni je. Girlfriend jangan eh. Kalau isteri macam mana? Ha, girlfriend bukan macam ni. Girlfriend dia terus takap. Habis Raja tak ada kahwin je. Sudah makan lah. Cik, mana mami? Ha? Daripada rumah, mama ada. Daripada rumah. Sini kan. Terus pesan nak dulu. Ya sudah makan lauk kami. Oh, tak makan lagi. Makanlah tak sikit. Tak ada ni. Kau tak makan lagi. Au. Nanti ada air dah. Sana. Bukaan. Wow. Apa kata color ya? Begitu handsome. Tak ada color. Okey. Okey, buka lah Tok Ayah. Buka dan baca kuat-kuat. Oh. Buka. Tolak je. Okey, baca kuat-kuat. Surat tawaran. Surat tawaran apa ni? Bahagian pengambilan pelajar Universiti Teknologi Mara. Megat Muhammad Razik. Bin Azmin. Wah, itu patutlah gambar cantik. Bacalah. Wah, dapat tawaran dah. Baca habis. Sukacita dimaklumkan bahawa anda ditawarkan tempat untuk mengikuti program di UiTM. Program PF114 sepenuh masa, diploma pengurusan seni fakulti filem. Oi. Nak jadi wayang juga kan, nak ambil sini. Teater dan animasi.
tempoh pengajian 5 semester. Oh, 5 semester saja. Hmm. That berapa? 2 tahun setengah. Diploma. Sesi 1. Saya masuk berapa? 1.20.20. Di bila di mana ni kita start ni 18/8 bulan depan. Kemudahan bayaran yuran pengajian satu semester ini ya, insyaallah. Handsome lagi ni. Handsome. Gitu. Okey, lepas jumpa Tok Ayah. Okey, dah jumpa Tok Ayah. Tok Ayah pun dah baca dah. Haji nak pergi UiTM. Okey, sekarang hari ni kita nak hantar pula. Saya. Eh, jatuh. Asal Puan Haji. Mia, Mia. Saya. Okey. Habis jumpa dah. Habis. Oh, no. Saya tak melakukan apa-apa sebarang. Dengan tu wah ambil habis bekalan memang salah saya juga tak sah elok mama susu dalam ni dah tak pasal tak bergerak apa-apa pun ada footage pak habis satu kereta punggah habis punggah nampak ni satu lagi jangan letak sini jangan pasal salah kami bibi nanti kau tumpah bahaya letak bawah punggah. Tak, Akim nak taruh barang. Akim nak taruh kapet mama. Okey baby. Macam mana warga baby macam itulah. Itulah hidup saya. Hantar dia begitulah. Selamat datang ke hidup saya. Hai letih. Sekarang ni cikgu macam-macam SOP dia bagi. SOP tidak boleh melawat. SOP tidak boleh hantar barang. SOP tak boleh hantar duit. SOP tak boleh jumpa. SOP tak boleh datang malam-malam. SOP tak boleh datang malam-malam. SOP tak boleh hantar barang dekat guard. Itulah SOP yang diberikan oleh Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Jadi Mia, kita jumpa hujung tahun Disember. Itu pun kalau cuti. Kalau tak cuti tak jumpa. Itu pun kalau dapat balik. Kalau tak boleh. No, tak boleh. Outing tak boleh. Okey, bacakan SOP. Tak, itu sekolah pun kalau PKP dah tak ada lah. Untukkan tu. Baby, untukkan mama punya tu. Ya Allah, warga lah aku punya ni. Tudung tu. Matilah. Apa dia dengan roti ni? Tak ada. Kita sandor. Habis semua. Layan ke drama lagi. Hati yang ke sandor. Hati yang rasa berlembut semacam. Apa saya? Outing tak boleh. Pulang bermalam tak boleh. Mengirim barang di post guard tak boleh. Berjumpa anak-anak di post guard tak boleh. Roti gadina. Roti kemek pun tak boleh. Kelas tambahan akademik di luar tak boleh. Kelas muzik kat luar tak boleh. Persembahan pengamaran di luar tak boleh. Katanya. Okey, itulah dia Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. SOP. Okey, sekarang ibu bapa dah mematuhi semua SOP yang diberikan. Jangan pakai mask dekat sini. Pakai dekat sini. Nanti kena denda. Bukan di sini. Bukan di sini. Okay. Bukan di sini. Okey. Dia hantar 10 kali keluar masuk ya pasal barang banyak. Lagi dah, biar tak apa-apa, biar dia hantar ni. Ada lagi banyak barang lagi. Biar.
kita memang nak jalan-jalan kat sini. Memang kita nak meriah-riahkan diri. Okey. Ini prop baru untuk show ai yang baru. Mas. Yus. Woo. Perlu ni. Ni betul macam gym ni. Dah bau busuk dah. Okey, nak balik sekolah sini. Okey. Dia rindu sangat sekolah dia. Tak sabar nak masuk sekolah. Orang lain tak nak pergi sekolah, dia beria nak pergi sekolah. Bagus satu. Bagus, kalau pandai tak apa. Pandai tak? Susu. Lempang lah. Pandai. Okay, ingat tadi SOP dia. So you pastikan you jaga diri baik-baik. Itu macam dah meniaga IKEA je tu lah. Macam meniaga IKEA dah. Yasin, nama dia Yasin. Dia datang awal, dia tolong orang angkat barang ah. Oh, pemborong lah ni. Dia tolong orang. Pemborong. Dia datang ah. Itu barang orang tu. Pemborong IKEA. Okey, ni sekolah dia, sekolah sini Malaysia. Kuala Lumpur. Okey. Jadi good luck lah, baby. Okey. Jangan main elok. Kalau Atuk nak singgah mana-mana tu singgah je. Hakim belajar dulu sebab aku nak kena SPM dah. Kita sama-sama struggle. Lepas tu Umar jaga lelok, buat kerja lelok. You suka lah pasal you tak payah-payah buat kerja kat rumah. Kan? You suka lah kan sebab you tak payah nak buat kerja rumah lagi. Sebab tu you nak masuk asrama. Jadi, betul lah tu. Boleh lah tu, saya betul lah. Salah satu sebab. Makinnya SPM, makin memang tak kacau. Jadi, okay guys. Jadi, tak apa, saya boleh buat kerja seorang-seorang je. Saya boleh pergi tanah seorang-seorang. Tak payah nak buat muka dengan saya. Kita kan dah mengumpat dengan atas tina hari tu. Masa bercuci. Jadi, anda di sana. Keep watching Raja Azura channel walaupun tak ada saya. Saya tahu saya akan meninggalkan stage ini. Orang tak jujur peluk, tengok lah. Apa? Bye. Bye. Kenapa kan ni? Okay, bye guys. Bye. See you. Jumpa lagi. Haji pun nak masuk ITM dah. Ya, tak? September. Saya rasa nak doa asrama. Ya, tapi Ajik. Sebulan eh Ajik kena doa asrama. Dia kena stay asrama sebulan dulu baru boleh keluar. Bye guys. Bye. Hello. From Katie and family. Hello. Doa asrama sebulan dulu baru